Halo Sobekaskan, welcome to Bali. Kembali lagi ke saluran liburan terbaik channel Junot RRTV. Channel Junot RRTV, every day is holiday. Video kali ini channel Junot RRTV akan berbagi informasi dan juga mengajak Sobekaskan virtual tour dan jalan-jalan kita wisata malam ke kawasan dari Seminyak Bali, tepatnya di kawasan dari Jalan Kayu Ayo Seminyak. Ya, ini suasana di kawasan dari Jalan Kayu Ayo di weekend di bulan Juli ini Sobekaskan. Nah, ini suasana di depan ini sangat ramai. Di depan sana tepat kawasan dari La Papela, Netis dan juga Moet. Jadi restoran-restoran yang populer di malam hari di Seminyak Bali. Inilah depan kita, sebelah kanan adalah Moet Restoran dan di depan sana ada Netis sebelah dari Coco Supermarket, dan di depan Netis sebelah kiri kita ini ada La Papela, dan di sana juga ada kebab juga di sana sebelah sana, dan ada beberapa restoran juga Sobekaskan. Jadi kita akan cari parkir terlebih dahulu dan kita akan lihat suasana di sini, karena di sini sangat ramai sekali. Kita akan lihat suasana di depan dari La Papela ataupun juga Netis dan juga kawasan dari Moet. Jadi kalau untuk masuk ke La Papela kemungkinan itu tidak bisa bawa kamera ya Sobekaskan. Jadi kita ya keliling di depannya saja, lihat suasana di kawasan dari lalu lintas yang berada di depan Netis, La Papela dan juga Moet. Nah, ini juga security ataupun bapak-bapak pecalang lagi mengatur lalu lintas supaya tidak macet, karena biasanya di sini banyak taksi-taksi ataupun driver yang mencari penumpang dan juga menurunkan penumpang, yang membuat juga lalu lintas jadi sedikit tersendat. Nah, ini depan adalah kawasan dari La Papela. Kita akan jalan dulu. Kita mau cari parkir terlebih dahulu nih Sobekaskan. Kita mau cari parkir untuk naruh motor. Kalau sekitar sini kayaknya padat sekali parkiran. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya untuk parkir di kawasan dari Jalan Kayu Ayu ini dibuatkan ya untuk pengelola ataupun juga dinas terkait. Semoga jalan di kawasan Kayu ini lancar dan parkiran juga tertata dengan baik nih Sobekaskan. Nah, kita akan cari parkir terlebih dahulu untuk kita akan jalan-jalan melihat suasana dari kawasan La Papela, Netis dan juga Moet. Nah, mungkin kita parkir di depan. Ini masih macet sekali Sobekaskan, ini lalu lintasnya sangat padat di kawasan Jalan Kayu Ayu ini di weekend kali ini. Nah, cuaca di Bali hari ini sudah mulai cerah, jadi matahari sudah mulai bersinar terang dari pagi hingga sore, dan kita juga bisa mendapatkan sunset tadi Sobekaskan. Nah, ini kita sudah dapat parkir tadi, kita akan lanjut lagi. Kita mau lihat suasana restoran-restoran yang populer di kawasan Jalan Kayu Ayu yang sering menjadi tempat nongkrong anak-anak muda dan juga sering menjadi tempat nongkrong untuk wisatawan-wisatawan, baik itu wisatawan domestik, mancanegara dan juga wisatawan Asia ya. Biasanya wisatawan Asia sekarang sudah mulai ramai, wisatawan China, wisatawan dari Korea, wisatawan Hindia terutama sudah mulai ramai berkunjung ke Bali. Kita akan lihat suasananya Sobekaskan. Jadi di sini ramai sekali. Inilah suasana dan situasinya di kawasan dari depan La Papela dan juga Moet dan kawasan Netis, sangat ramai sekali. Dan di sebelah kanan kita ini adalah pintu masuk menuju kawasan dari La Papela Bali Sobekaskan. Nah, ini sangat ramai sekali pengunjung La Papela ya Sobekaskan. Dan terlihat juga bapak-bapak security dan juga bapak-bapak pecalang ini lagi mengatur lalu lintas supaya tidak tersendat lalu lintasnya, supaya lancar. Inilah suasana di kawasan dari Jalan Kayu Ayu Sobekaskan. Oke Sobekaskan, jadi selamat menyaksikan, inilah suasana di kawasan dari Seminyak Bali. Oke Sobekaskan, jadi kita tadi disapa wisatawan mancanegara. Jadi suasananya ini sangat ramai sekali Sobekaskan. Jadi maaf Sobekaskan kalau untuk musik ataupun sound aslinya saya kecilkan ataupun bahkan saya
matikan, karena di sini banyak sekali terdapat musik-musik berlabel ataupun musik-musik internasional yang juga memiliki hak cipta ataupun juga copyright ya. Jadi kalau paksakan saya untuk suaranya ataupun suara aslinya, jadi beberapa musik-musik pasti akan masuk sebagai scan, jadi takutnya ini tidak bisa diputar videonya, jadi takutnya kena dolar kuning ataupun juga bahkan dolar merah sebagai scan ya. Jadi ya, beli parkirnya juga nyapa. Jadi kalau untuk suara aslinya, maaf, ini saya tidak bisa semua saya up ataupun saya berikan ya. Jadi nantinya juga kalau suara aslinya saya publikasikan ataupun nanti saya masukkan di video, nanti video ini mungkin tidak akan diputar karena beberapa detik ataupun beberapa menit nanti juga akan dihapus oleh YouTube karena banyak sekali ada musik-musik yang dimainkan oleh DJ dan juga entertain yang ada di baik itu bar, restoran ataupun juga kafe yang ada di kawasan dari Jalan Kayu Ayo ini sebutkan. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan jalan keliling lihat suasana Jalan Kayu Ayo ini dan suasana di kawasan bar, restoran ataupun juga nightclub yang ada di kawasan dari Jalan Kayu Ayu. Jadi sebagaskan yang baru bergabung dan baru menemukan channel Junot RDP, jangan lupa dukungannya dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya dan juga share-nya. Dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel Junot RDP tembus 100.000 subscriber ya sebagaskan di tahun 2023 ini. Ya, jadi beberapa bulan lagi kita akan melewati tahun 2023 dan masuk ke tahun 2024. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun 2023 channel Junot RDP tembus 100.000 subscriber. Dan omongan dan doa semoga itu terkabul. Dan selamat menyaksikan, inilah suasana di kawasan dari Jalan Kayu Ayu Seminyak Bali. Thank you.
Thank you.
Hong Kong. Yeah. How are you? Good. Oke, sobatkan, jadi beginilah suasana dan situasi di kawasan dari Jalan Kayu Ayu Seminyak Bali yang terkenal dengan wisata malamnya dengan hiburan dan entertain yang sangat luar biasa di Bali, di Seminyak Bali ini, di kawasan dari Lapa Pela, Netis, dan juga kawasan Muet. Sangat ramai dan lalu lintas sangat padat sekali, sobatkan. Nah, sampai jumpa ya, sobatkan, di video selanjutnya seputar wisata dan juga tempat-tempat populer di Bali. Masih di Bali, nanti kita mudah-mudahan bisa ada budget untuk ke luar negeri. Ya, sobatkan, sampai jumpa ya, sobatkan, di video selanjutnya. Dan salam gaskan dari Pulau Dewata Bali, dan bye-bye.